Selamat tinggal. Selamat tinggal SMP Timbuang. Jalan pulang ke. Oke, so Pak Boy dalam perjalanan pulang dari SMK Timbua ke Ranau, oke? Okay? So inilah deh. Oke, okay, kita pulang dulu. Batunya besar-besar nih. Oke. Okay. Pulang dulu. Oke, sekarang kita tes pula getaran yang dihadapi oleh DJI Osmo Action Cam. Oke, daripada Timbua ke Ranau, daripada SMK Timbua ke menuju ke Pekan Ranau. Oke, jom, jom kita ikut perjalanan. Oh. Steering ni geraknya macam mana? Okey. Oh. Okey. So it's about 6 km lah. Tak lebih kurang lah. Oh, batunya besar-besar tu. Okay. Wah. Oh. Besar-besar. Oke, okay, so nanti kita tengok dia punya Allah Akbar. Dia punya kesan. Oke, okay, kesan getaran itu. Allah Allah. Oh. 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 Oke, okay, screen on. Thank you.
bawa lebih kurang 30 km sejam. Tidak boleh lebih ni. Tiada masanya terpaksa bawa 20. Macam ni. Oh. Gegar. Ya ni saya terpaksa tidak gantung di tempat letak kamgo. Jatuh dia. Tadi jatuh. Allah Akbar. Tengok saya. Allah. Tak boleh nak tengok. Laju pun di bawah. Oi. Apa ni? 10 km sejam. Dia punya jalan ini. Okey. Okey. Penat juga tau. Saya ceramah daripada pagi sampai ke petang tadi. Satu orang saja. Jom kita try suara. Allah Akbar. Ada kereta tu depan. Ya Allah Akbar. Kita kena melintasi jambatan ini one by one kalau ada kereta di depan. So sekarang kosong, so saya boleh jalan. Allah Akbar. Aduh. Oh, sungainya pun sudah kering. Oh, boleh tahan oh. Jalan ini. Eh. Inilah, kalaulah ini boleh disebut sebagai perjuangan. Perjuangan untuk mempromosikan kecemerlangan, menggalakkan untuk anak-anak belajar, apa nih, untuk mengubah nasib melalui pendidikan. Ini mau keluar di sini sebelum jam 6. Sebelum jam 6 saya mesti keluar daripada sini. Sebab jalan apa ni akan gelap. Okey, ranau pun cepat juga gelapnya ni. Sekarang pun sudah 7. Pukul 5.52. So lebih kurang beberapa minit lagi akan jam 6. Okey. Jalan ni dia apa ni, cantik.
Oke, di sini ada juga tempat sawit. Tapi unik di sini, kalau ada orang berniaga, dia tidak dijaga, dia cuma letak yang dijualnya tu, lepas tu ada tabung di situ. So maksudnya perlukan kejujuran lah. So ini penting. Ini apa ni, keyakinan yang hebat dalam orang berniaga di sini. Okay. Ada anjing. Okay. Sudah gelap ni. Ada tempat yang okay, ada yang batunya besar. Wow, tangan saya pun agak penat sudah nih. Aduh, si baiklah saya tadi ceramah pakai apa nih, headset. Kampung-kampung di sini. Tengok tadi dia gerai-gerai jualan tu. Habis sudah. Tadi dia ada jual cili api cantik-cantik, tapi saya tidak singgah. Alah, habis sudah. Berapa km? Wah, 20 km saja. Wah, tanyalah para guru-guru yang mengajar di sini. Setiap hari mungkin ada yang tinggal di Pekan kan. Wah, inilah jalan yang dilaluinya. Tapi ini kira okey sudah daripada yang dulu, yang saya pernah sampai dulu di sini. 2000 berapa, 7 ke 2006 begitulah. Ada pameran dulu di sini 2008 gitu kan. Oh, itu loh, baja batunya besar-besar. Ini sudah okey. Dan ada separuh yang sudah di apa ni, di sudah ditar. Okey, sudah. Okay, so sudah okay. Saya mau turn left to Jalan Togopori. Oh, sana. So sekarang jalannya sudah okay lah yang di sini. Okay,
So itu saja untuk review untuk kita melihat kesan getaran terhadap DJI Omo Osmo. Okay, apabila kita pegang dia, okay? Apabila kita pegang dia, yakinlah kau. Alright, dan nampak okay, kan? Okay, yakinlah kau. Okay, so itu saja untuk kali ini dalam review DJI Osmo. Bercakap lagi dia. Okay, alright, bye bye.